Kembali lagi bersama kami di Good Morning. Tepat di hari ini, di suasana HUT ke-72 TNI, kami akan memberikan informasi tentang salah satu anggota TNI yang kebetulan nih sekarang sedang viral karena bersuara merdu dan juga disebut-sebut mirip dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Saking ngefansnya sampai salah ngomong nih Daniel. Ya, selain sama-sama berkarismatik, keduanya ini juga ternyata juga pernah bertugas menjadi pasukan perdamaian di Lebanon. Inilah sosok seorang anggota TNI Angkatan Udara bersuara merdu yang menarik banyak perhatian warganet. Bukan hanya karena suaranya, tentara yang bernama Anto Cepi ini disebut warganet mirip dengan anak Presiden ke-6 Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono. Selain sama-sama tampan, Anto dan Agus juga memiliki kesamaan lainnya, yaitu pernah bertugas menjadi pasukan perdamaian PBB di Lebanon di tahun yang berbeda. Namun, Anto menegaskan tidak pernah menyamakan dirinya dengan Agus. Justru, warganetlah yang sering menyandingkan foto mereka di media sosial. Dikenal banyak orang, kini Anto memiliki lebih dari 90.000 pengikut di Instagramnya. Selain eksis di dunia media sosial, pria 34 tahun ini juga bahkan sudah merilis single yang diproduseri oleh personel Kangen Band, Dodi. Meski memiliki kesibukan baru di dunia hiburan, Anto tidak melupakan tugas utamanya sebagai tentara yang sehari-hari bekerja di Satuan Kesehatan TNI Angkatan Udara. Dari Malino, CNN Indonesia.